Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kita bertemu lagi dalam siri Kemenyan Berasa. Dalam episod kali ini, aku nak bawa korang kembali kepada tahun 1991. Tahun 1991 ni aku berusia 13 tahun pada waktu tu. Bapa aku dapat arahan untuk bertukar daripada Ceras. Kami duduk di Ceras waktu tu, pindah ke Dungun. Bapa aku akan berkhidmat di Dungun, Terengganu. So, benda ni berlaku pada akhir tahun. So, bapa aku pergi ke sana dahulu. Aku, adik-beradik dengan mak aku, kita orang pergi kemudian. So, kita orang semua masing-masing sekolah. Kita orang kena habiskan dulu peperiksaan akhir tahun. So, habis saja periksa, aku, mak aku, adik-beradik yang lain semua berangkat menuju ke Dungun Terengganu. So, di Dungun Terengganu ni, bapa aku duduk dekat, macam biasalah bapa aku pergi pindah mana-mana pun, dia akan duduk dekat quarters yang disediakan. So, quarters yang disediakan ni di JKR 111 Jalan Teluk Lipat, Dungun Terengganu. Belakang tu jalan pantai, maknanya terus ke laut. So, belakang rumah aku laut lah. Rumah ni besar. Ini aku share dengan korang. Ini gambar ni daripada arkib aku korek-korek aku jumpa. Ini gambar ni ambil masa tu lah, 91-92, somewhere around that time lah. So rumah ni kalau korang tengok, dia punya arkitektur dia dah nampak colonial style. Dia memanjang, maknanya dia bermula daripada kanan ni. Kalau korang tengok gambar ni, mula daripada kanan ni. Ini dapur pertama, dapur kedua. Lepas tu naik tangga, rumah tinggi ya. Papan dengan batu, maknanya bawah batu lah. Bawah batu ini dekat bahagian dapur ni. Yang atas ni semua papan. Batu yang megang, yang megang ni buat pada konkrit lah. So papan lah basically. So naik tangga daripada dapur kedua, tempat ruang makan, ruang tamu. Lepas tu bilik pertama, bilik kedua. Ada koridor pergi ke belakang, master bedroom. Kat sebelah master bedroom ni, koridor ni pun terus ke belakang macam ni. Ada tempat nak silai kain apa semua-semua, berbumbung lah setingkat. Rumah ni dibina, ini apa yang aku tanya-tanya pada orang kat sana lah, dibina di atas estet kelapa. So kawasannya kawasan tanah pasir. Dan memang dalam kawasan pagar rumah aku ni ada berlambak gila pokok kelapa. So bila buka je pagar belakang, lintas jalan, jalan pantai, laut. Apa yang menariknya tempat ni, tempat ni adalah tempat yang aku belajar. Aku tak reti berenang sebelum tu. Sampai umur aku 13 tahun aku tak reti berenang. Aku pergi kat sana sebab aku mandi laut tiap-tiap hari. Daripada tak reti berenang sampai aku dah reti berenang. Itu nombor satu. Nombor dua, ini part yang best. Ini adalah part yang memang aku macam tak ada jalan kembali lah. Aku start mancing laut. Masa tu land base pun memang seronok. Ikan berlambak. Kalau time tu aku land base, aku boleh dapat glamour tu memang berlambak-lambak lah. Kalau turun di Apollo 6 mata tu, 6-6 tu kena olah dengan glamour kan. Ada GT, ada ikan parang, ada barakuda, ada tenggiri. Tenggiri ni main casting aje tepi pantai boleh dapatnya masa tu lah. So basically aku kesana tahun 92 lah. Bapa aku dah sampai sana awal dulu, penghujung 91, dan aku dengan the rest sampai kira tahun 92, awal 92. So berbalik kepada itu sedikit lah sejarah berkenaan dengan rumah ni. So rumah ni bila aku tanya pada orang-orang yang ada kat situ, orang kampung situ, anggota-anggota bapak aku, dia orang bagi tahu macam mana korang boleh duduk rumah tu kan. Rekod paling lama duduk kat rumah tu adalah 3 hari. Kemudian dia orang keluar, tak boleh tahan duduk kat situ. So kita orang alhamdulillah menetap di situ selama 5 tahun setengah. Maknanya sepanjang perkhidmatan bapak aku waktu dia di rumah dulu. So masa tu balai polis Dungun adalah di Kuala Dungun, yang mana sekarang ni dah tak ada dah balai polis tu. Dah tinggal, aku pun tak tahu ada lagi ke tak ada ke kan. Last aku pergi dah bertutup dengan zinc. So sekarang balai polis Dungun dah dipindahkan ke tempat lain.
dia dekat dengan sekolah menengah sains tu. So. Okey, itu sebut sedikit dia lah. So rumah ni kita orang duduk. So bank main ni bapak aku dah pergi awal. Dia pergi awal dalam 3 bulan awal. Maknanya dia duduk seorang-seorang dia dekat rumah tu. So aku dengan adik aku, kita orang datang kemudian. Which is mak aku dengan adik-beradik aku dua orang lagi. Dia naik kereta lah, bapak aku datang ambil. So aku dengan adik aku, kita orang naik bas. So bila sampai, aku ingat lagi aku sampai kat Lumon masa tu, kat station, it's not a station bus lah, dia adalah stesen minyak Caltex tak silap aku. Dia sebelah dengan hospital Lumon. So basically kalau orang nak ke Lumon, at that time lah, kalau naik bus dia akan turunkan korang kat sana lah. So aku sampai masa tu petang, dalam lebih kurang jam 5.30 petang. Lepas tu bapak aku datang ambil aku dengan adik aku. So bawa lah pergi ke rumah tu. First time aku sampai, first impression aku, mak air gila besar quarters ni, kata kan. Dia besar lah macam rumah, duduk di tengah-tengah padang bola sepak. Macam tu lah rupa dia. So bila sampai tu, aku sebilik dengan adik aku. So kita orang letak, tak tengok rumah pun lagi ni. Tu letak sebab belakang rumah laut ni, seronok tengok laut ni. Letak barang, lepas tu kita orang pun terus pergi explore lah apa lagi. Budak umur 13-14 tahun. Adik aku waktu aku 14 tahun, maknanya tahun 92 lah. Kira ikut tahun aku 14 lah. 14 tahun, adik aku 12 tahun. So kita pergi explore, pergi tengok laut dulu apa semua, hajat di hati nak tengok laut. Tapi end up ni jadi mandi laut. Okay. So bila dah dekat nak maghrib tu, almost hampir pukul 7, 7 petang, kita orang pun balik. Balik, lepas tu barulah tengok, oh ini rumah, okay. Jalan memang dong 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 dong, papan. So aku pun tengok bilik aku apa semua, okay ni bilik air dia apa semua. Okay lah, kita orang pun mandi apa semua, nak siap-siap untuk nak maghrib tu. So waktu aku dengan adik aku tengah bersiap, terdengar macam ketukan. Sebab lantai kayu, lantai dinding atap semua kayu. So terdengar ketukan tu dekat lantai bawah sebab rumah ni tinggi. So aku cakap kat adik aku, eh dek, ada orang lalu bawah rumah kita ni, pencuri kot kata kan. Lepas tu adik aku pun, dia aku tu, jom kita tengok. Tengok aku pun bawa turun satu parang panjang aku, aku pun bawa turun. Bapak aku tanya nak pergi mana ni. Bapak ada benda ketuk kat lantai bilik kita orang lah. Takut ada orang kat bawah, takut pencuri. So kita orang pun turun bawa. Bapak cakap tak apa, biarlah benda tu, tak ada apa tu, tak ada siapa nak curi kat sini. Ni dah dekat nak maghrib lah, dia kata. Kata tak apa bapak, pergi tengok kejap. Kita orang pun berdua, dua beradik, terbongkok-bongkok lah kat bawah. Yang ni rumah lah, terbongkok-bongkok lah sekali. Cari punya cari, punya cari keliling, tak ada apa. So aku dengan adik aku masa tu kita orang tak fikir apa-apa lagi. Lepas tu bapak aku cakap, bapak aku ni orang Kedah, dia kata apa, naik lah, tak ada apa lah benda tu, tak ada apa tu, entah bunyi angin ke apa. Dia cakap macam tu lah. So tu, kejap pak, kejap pak, nak tengok ni kan, kalau ada pencuri susah kita kalau dah gelap ni. Bapak aku cakap, anak susah apa, aku ada pistol kot, dah lah naik lah. Rumah ni rumah lama. Bila dia cakap rumah ni rumah lama ni, so adik aku tengok muka aku, aku tengok muka adik aku. Kita orang bawa macam, okay. So daripada tengah slow-slow membungkuk tu, dia jadi membungkuk dengan kadar yang laju. Jalan itik dengan kadar yang laju lah. Okay, berebut naik atas rumah. Okay, itu first day sampai. So macam yang aku cakap tadi, peristiwa-peristiwa yang aku alami, benda ni kerap berlaku berulang-ulang sampai dah naik lali. So antara benda-benda lain lagi yang aku boleh share dengan korang, waktu aku duduk dekat rumah, dekat quarters polis ni, dekat Lumon ni, kadang-kadang malam kita orang tengah tengok TV dekat area ruang makan ni, kita orang boleh dengar. First time kena dengar bunyi buah kelapa, buah nyong lah, buah nyong ni jatuh.
Wanyong jatuh atas pasir. Tanah ni tanah pasir ya. Buk. Buk. Ada sekali tu tau pernah dengar. Buk. 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 Aku tengok muka dia, aku tengok muka aku. Kata macam mampuslah kita bang esok. Adik aku. Apa hal gitu? Yelah, esok kan cuti sekolah. Kita nak kena bawa wheelbarrow, nak kena angkut nyor lah pula. So basically, dalam kawasan rumah aku ni, pokoknya memang berlambat gila. Sampai sepanjang 5 tahun setengah aku duduk kat sana, kita orang tak pernah ambil nyor. Nyor punya berlambat sampai bapak aku siap panggil lori. Datang, boleh penuh lori satu tan dengan nyor. Punya lah banyak nyor. Okay. So balik oleh cerita tadi, dia esok ni kita orang pun siap-siap pagi-pagi dah bangun. Buka pintu belakang, tengok kosong. Sebijik nyor pun tak ada. So terus macam, okay, dia main buah nyor kan. Itu antara pengalaman lain lah. Lagi benda yang kerap ada dekat rumah ni eh. Yang ini kita orang pernah lah nampak, tapi tak sekerap orang-orang kampung yang duduk di hadapan. So kat depan rumah kita orang ni, berhujung-hujung tu berapa biji rumah tu. Rumah ni compound dia sebesar padang bola sepak. So dekat depan rumah tu memang ada banyak lah rumah lain ni. So dia orang claim dia orang selalu nampak ada perempuan selalu tawaf keliling rumah. Tawaf. So ada juga yang sampaikan pada bapa aku, kata, eh tuan, tak ada benda ke dalam rumah? Tu bapa aku tanya, what? Tak ada lah, malam-malam tengok ada puang keliling rumah, rambut panjang, muka utuh. Ya Allah, kata ingat. Tak tahu pula. Okay, bapa aku lah, bapa aku cakap, tak tahu lah. Bapa aku tak pergi cakap tengah ni, dia pergi mana pun cakap Kedah, pakat dia. Dia tak tahu lah. Kami duduk dalam rumah. Sofa dia tak masuk dalam rumah. Kalau belah luar tu, kalau dah tengah malam, kami dah tidur. Tak tahu apa dah. Nampak lah. Kalau nak nampak pun, biar hampa berjaga sampai tengah-tengah malam tu buat apa. Itu bapak aku. So, macam kita orang sendiri, akulah aku dengan kawan-kawan aku, kita orang pun sendiri pernah tengok benda ni. Sebab masa tu aku ingat lagi, masa tu aku lepas habis percubaan SPM. Zaman tu, zaman rollerblade dengan skateboard kena up. So aku ada beberapa orang kawan-kawan aku, yang mana ni orang kata kawan-kawan rapat lah. Orang sebelah tahu rumah aku, memang tidur pun kat rumah aku. So malam tu kita orang main skateboard, main rollerblade. Main. Aku ingat masa tu dah hampir 11 lebih lah, mencecah 12 lah. Hujan renyai-renyai. So selepas hujan renyai-renyai tu, kita orang pun decide untuk berehat dekat tangga. Rumah aku ni, tangga depan ni, orang tengok dalam gambar ni, tangga depan ni, kita orang berehat kat tangga ni. So, sederet dengan tangga tu, ada pokok gajus. Orang sana panggil jambu golok. Ada pokok gajus. Memang buah banyak gila gajus dia. So, tengah lepak tu ada seorang kawan yang cakap, eh, Bezo, cuma tengok atas pokok tu, datang dulu. Aku pun macam, eh, lah. Lepas tu yang lagi, masa tu kita orang berempat. Kalau tak silap aku lah berempat. Berempat ke berlima, macam tu lah. So yang lain, mana? Tu atas pokok tu. So benda ni, dia kau tak nampak, dia solid tau. Dia bukan macam kita, solid. Dia macam opacity kurang, maknanya lusina. Dia ada kat situ, kau nampak macam berbayang-bayang. Tapi kain putih dia, perempuan ni, rambut panjang ni semua kau boleh nampak. Tapi dia see-through lah, kau boleh nampak apa yang ada kat belakang dia apa semua. Tapi dia ada kat situ. So malam tu, kami semua nampak. So diorang ni semua pun patut malam tu seorang nak tidur rumah aku. Sudahnya jadi semua tidur rumah aku. So diorang katalah, Wani ni, kek gini ikut kita masuk dalam. Oh, parok lah kita malam ni. Kata, tak apa. Kita baca Al-Fatihah, kita selawat kat atas Nabi. Lepas tu kita baca ayat kursi lah. Kita baca mama. Baca habis saja kita orang baca ayat kursi. Ni tu jangan-jangan-jangan ni. Yalah, bila aku kata percubaan SPM, maknanya dia dah dekat dengan hujung tahun dah tu. Dah start, apa, masa tu dah nak start, nak masuk dah lah musim tengah di bulan 8 tak silap aku macam tu. Musim angin tenggara. So, bila hujan tadi, dia dah start lebat sikit tapi
kilat sambung menyambung. So dah habis je kita orang baca ayat kursi tu depan mata kita orang. Kilat tu dia panahnya tengah-tengah. Pokok tu naik bercabang macam ni. Cabang besar dia lah, dahan besar ya. Dia panahnya tengah-tengah tu pokok tu. Terbelah dua, jatuh macam ni, terbakar. Api sebesar-besar ni. So kita orang macam terkejut lah kan. Macam, wow. Lepas tu, bapa aku pun keluar. Kata, pak, terbakar tu pak. Habis api besar. Pak cakap, tak apalah dia duduk tengah-tengah tu. Tak ada rumah pun keliling-keliling dia. So tak payah risaulah lagi pun ni. Hujan ni sat ni padam tu. Biar pilah. Esok aku panggil orang potong lah. Kita kasih clear depan tu. Aku pun, okay. Yalah nak cakap apa lagi kan. So peristiwa lain ya, yang orang kata berlaku almost everyday, hampir setiap hari lah, ialah benda-benda ni normal lah. Dia cakapnya dinding, dia cakapnya lantai, ketuk-ketuk lantai, ketuk-ketuk dinding, ketuk-ketuk atap, cakap atap, cakap ni kau boleh dengar macam orang yang cakap kuku. Itu normal, itu everyday kat rumah tu. So selain daripada tu, okey, yang duduk dengan aku, yang ini aku pernah tengok jugalah. Aku ada seorang kakak angkat. Kakak angkat ni mak aku ambil dia waktu umur dia 11 tahun. Waktu umur dia 11 tahun tu, umur aku rasa dalam 3 tahun atau 4 tahun macam tu. So dia ni anak orang susah. Mak bapak tanam padi. So ini 80-an, awal 80-an dulu banyak berlaku yang mana mak bapak orang susah, anak ramai. Dia akan pergi dekat rumah orang yang okey sikit ni. Dia minta tolong, tolong jaga anak dia apa semua. Even mak aku dulu pun macam tu. Mak aku dulu dijaga oleh orang lain. So itu normal, 80-an dulu, 70-an dulu itu normal. So kakak angkat aku ni duduk dengan aku sampai umur dia masuk 40-an lah. So waktu dekat rumah ni, kakak angkat aku ni, dia ni brutal sikit. Dia kalau WWE tu, no holds bar lah. Dia redah je. So waktu tu kita orang buka pintu, aku nak tolong dia nak sidai kain. Sidai kain maknanya kita orang daripada dapur ni bawa kain menuju ke koridor. Jalan koridor pergi ke belakang master bedroom dekat situ. Bila kita orang buka je pintu yang nak ke koridor ni, ada bau hamis. Bau hamis, bau hani. Hani sehani-haninya. Benda lah kan. Aku tak pernah bau lagi lah benda macam tu lagi seumur hidup aku waktu tu lah. So kakak angkat aku cakap, dia datang dah nak musik pula, kali ni bau pula. So dia pun marah lah benda ni. Apa benda lah kau ni, ni rumah orang, kau jangan duduk kat sini apa semua. So happen to be bila dia tengah sidai kain kat belakang tu, aku pun tengah tolong dia, tengah sidai kain. Tiba-tiba macam ada air sebaldi disimbah daripada atas ke bawah. Dia lenjun selenjun-lenjunnya dan bau air tu, ya Rabbi, sehancing-hancing. Dah tak tahu nak kata, hancing ada, hani ada, hamis pun ada. So tu, aku tak boleh nak cakap apa cakap. Tu lah kau marah sangat dia tadi. Dia marah balik, dia kencing yang atas kepala kau. Tapi memang, ya Allah, na'uzubillah bau dia. Gila. Selain daripada tu, sepanjang aku duduk kat sana lah, bilik aku terutamanya, aku duduk sebilik dengan adik aku. So ingat adik aku tahun 92 tu dia darjah 6, 93 sebab UPSR dia bagus, dia dapat masuk asrama penuh di Kuala Terengganu. So bermulalah kehidupan aku tahun 93 tu, bilik tu aku sorang-sorang. So apa yang berlaku dekat aku bila bilik tu, so aku duduk sorang-sorang. Setiap hari dalam anggaran jam dalam 4 ke 5 pagi macam tu, aku akan dengar dengkuran dekat sebelah, katil sebelah, katil adik aku ni. Dengkuran ni bukan dengkuran macam orang berdengkur. Dia lebih kepada lebih macam mana, dia lebih dengar macam bunyi mengeram tau. Bunyi harimau mengeram. So first time aku experience benda tu, cuak agak lah. Aku angkat bantal, aku angkat selimut, aku terus pergi bilik bapak aku. Bapak aku punya respon senang aja. Aduh, hang umur lah bapak lah, takkan nak takut dengan benda-benda ni. Takut Allah lah dia tu. Hampir balik bilik hang, hang tidur balik kat bilik hang. Aku pun dengan berat hati melangkah balik pergi bilik aku. So bermulalah kehidupan aku. Pukul 4 atau 5 pagi aku akan dikejut oleh dengkuran harimau. So sampai satu tahap tu aku dah jadi macam tak berapa tahan dah. Aku just cakap dengan dia. Aku beritahu,
Sekarang ni orang dah duduk kat sini. Ini katil ni semua aku yang punya. Kalau kau nak tumpang tidur, kau tumpang lah. Tak ada masalah. Tapi janganlah berdengkur sampai macam ni. Aku pun tak boleh tidur. Dan Alhamdulillah. Lepas tu dia berdengkur juga lagi. Tapi tone dia very low lah. Tak seperti sebelum ni. Dia buat macam rumah pak dia kan. Tapi aku pun, oh dengar kata lah. Okay lah, not bad lah. Aku pun, Alhamdulillah lah. Lepas tu dari satu bilik aku ni adalah bilik yang paling wangi. Sebab apa tau, dia sentiasa berbau pandan. Bau pandan yang halus. Lepas tu ada, tak tahu lah aku nak gambarkan macam mana. Kalau korang pernah bau musang pandan, itulah bau kat bilik aku setiap hari. So memang ada musang pandan yang selalu duduk. Aku pun tak tahu dia dah jalan dekat atak ke apa ke. Tapi dekat bilik akulah tumpuan dia. Musang pandan ni kalau korang nak tahu, kalau korang ada meja ke apa kan, kalau dia jejak kaki dia atas meja atau atas apa-apa permukaan dekat kawasan korang tu, seminggu lah tempat tu akan berbau. Tempat tu dan persekitaran dia luas juga akan berbau wangi pandan. Dan mengikut kata orang tua-tua lah, ustaz-ustaz pun cakap kat aku, musang pandan ni dia adalah salah satu daripada haiwan tunggangan. So aku pun, oh ya ke, tak apalah. Dia nak datang sini setiap hari pun tak apa. Pertama, bilik aku sentiasa wangi. Yang kedua, aku berdoa dia tak adalah ditunggang oleh apa-apa. Itu sahaja. So macam itulah kehidupan aku dekat rumah quarters di Dungon ni. So keadaan sekarang, rumah tu dah tak ada. Bear in mind ya, aku pindah randah banyak tempat. Dan aku boleh kata dekat Dungon Terengganu ni adalah salah satu tempat yang aku paling suka. Ni favourite aku. Ialah pertama dekat dengan laut. Lepas tu rumah tu pun walaupun macam tu, tapi aku cukup suka quarters tu. Tapi sayanglah sekarang dah tak ada. Sekarang dah majlis dah roboh kan rumah tu. Bila aku tanya-tanya yang lepas-lepas bila aku tanya-tanya, dia orang kata tak ada orang pun yang berani nak duduk, yang sanggup duduk. Family kau je yang duduk. So dia orang robohkan tempat tu. Aku tak tahu dia nak bangunkan ke apa ke. Tapi dah agak quite some time, dah bertahun-tahun juga masih dalam keadaan padang jarak, padang terukur macam tu lah. Ni aku tunjuk gambar dia sekali lah. Ni aku share dengan korang. Ni yang sekarang. So basically itulah cerita aku waktu aku duduk di Dungon Terengganu dahulu. So aku ingat kat sini, ini adalah perkongsian pengalaman aku yang pernah aku alami. So terpulang ada yang nak percaya, percaya tak nak percaya sudah. Tapi bear in mind, kita tak boleh menafikan kewujudan benda-benda halus ni. Ini juga dah dinyatakan dalam Al-Quran. So siapalah kita nak kata benda tu tak ada kan. So takat ni dulu video kita kali ni. Kita berjumpa di video selanjutnya. Yeah.